Dan ini pula remaja perempuan berusia 14 tahun yang ditahan kerana menyamar sebagai petugas di Hospital Sultan Idris Shah Serdang mempunyai sejarah menerima rawatan psikiatri pada Mac lepas. Dan Ketua Polis Selangor Dato' Hussein Omar Khan berkata remaja itu juga tidak mendapatkan rawatan susulan serta tidak lagi bersekolah. Malangnya dia tidak menyusuli rawatan seterusnya. Okey. Ini diserahkan oleh pihak keluarga sendiri dan kita akan rujuk pada pihak polis untuk dapatkan laporan berkaitan dengan rawatan yang diterima oleh remaja ini. Dia juga telah meninggalkan persekolahan dia dan pada masa sekarang ini kita rujuk remaja ini kepada Jabatan Kebajikan Malaysia untuk sesi kaunseling dan juga laporan Jabatan Kebajikan Malaysia sebelum kita rujuk kertas kesihatan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Beliau berkata berdasarkan maklumat, remaja terbabit telah keluar dan masuk kawasan hospital itu dalam tempoh seminggu sebelum ditahan polis pada 8 Ogos lepas. Ditanya bagaimana remaja itu memasuki hospital, Dato' Hussein memberitahu remaja itu menggunakan kad pengenalan ibunya serta mendakwa kehilangan pas kerja. Beliau berkata tindakan remaja itu dipercayai disebabkan fikirannya yang terganggu dan tekanan emosi. Pada Khamis lepas, remaja itu ditahan di lobi HSIS kerana disyaki menyamar sebagai pegawai perubatan dan menawarkan diri untuk membantu menjalankan satu pembedahan. Remaja berkenaan yang direman 2 hari sudah dibebaskan dengan jaminan polis Sabtu lepas.